kita masih lagi bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab 65 gambaran kehidupan sahabat Rasulullah karangan Dr. Abdul Rahman Rafat Al-Bashar. Sebuah kitab yang menceritakan berkaitan dengan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Dia tak adalah secara lahirnya bila, membesar di mana, kemudian apa cerita di sebaliknya dan wafatnya bila. Kadang-kadang satu kisah sahabat tu diceritakan sedikit saja, tapi melalui kisah sahabat sekian. Begitu periwayatan dia. Dan kita sudah pun masuk ke sahabat yang ke berapa ni? Yang ke-6. Ke-6 iaitu seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Amr ni banyak tuan-tuan. Amr bin As, macam-macam sahabat Nabi yang bernama Amr. Yang sahabat kita nak cerita ini adalah Amr bin Jamuh. Sahabat ni siapa? Sahabat adalah orang Islam yang memeluk Islam di zaman Rasulullah dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia Islam. Baru dia dapatkan title sahabat. Antaranya adalah Amr bin Jamuh. Sahabat ini asal daripada Ansar. Ansar maksudnya adalah penduduk Madinah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar Mus'ab bin Umair untuk menjadi naqib, untuk ajar ataupun dakwah kepada penduduk-penduduk Madinah. Antara keluarga yang menerima Islam adalah keluarga Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini dia tak Islam. Waktu Mus'ab bin Umair ini sampai di kota Madinah, anak dia 3 orang iaitu Muawwaz, Muaz dan Khalat dan isterinya masuk Islam tanpa pengetahuan suami. Tanpa pengetahuan suami dia lah. Jadi suami dia sibuk mengetih kan, tak tahu hal rumah. Sampai dia tak tahulah yang keluarga dia dah Islam. Dan Amr bin Jamuh ini adalah pemimpin daripada Bani Salamah. Waktu ni dia tak Islam lagi dah tuan-tuan. Dia tak Islam lagi. Kita dah cerita dah dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang Madinah ni mudah untuk menerima Islam. Dia tak seperti orang Mekah. Orang Mekah ni rakyat dia pun keras, pemimpin dia pun keras. Kalau Amr bin Jamuh ni pun dia menentang Islam, tapi tak adalah sampai menyiksa, menangkap, membunuh. Tak seperti orang Quraisy Mekah yang keras dengan tindakan mereka. Jadi satu hari Amr ni sembang dengan isteri dia. Amr bin Jamuh ni tak Islam, isteri dia dah Islam, anak dia pun dah Islam. Amr bin Jamuh ni tanya dengan isteri dia, dia kata dekat Madinah ni dah ada dah orang yang menyebarkan ajaran baru. Jaga anak-anak ya. Macam tu lah lebih kurang. Dia kata tengok anak-anak ya. Orang lelaki dia macam tu ya. Dia apa-apa hal je dia tanya isteri dia. Tengok sikit anak tu. Dia tak salahkan diri, dia salahkan isteri dia pula. Kan? Sama lah apa ni. Tapi orang lelaki ni dia tanggungjawab lah. Dia akan tanyalah semua cukup, barang semua cukup, duit ada kan. Anak nak pergi sekolah ke, tapi nasihat semua ni serahkan dekat isteri. Jadi Amr bin Jamuh ni tanya dengan isteri dia. Dia kata dekat Madinah ni ada orang Mekah disebarkan agama baru, tolong tengok-tengokkan anak kita supaya anak kita ni dia tak terikut dengan ajaran dan agama baru. Isteri dia kata, isteri Amr ni kata apa? Dia kata, tak nak ke abang dengar sikit? Abang tak nak dengar ke dengan apa yang dibawa oleh orang Mekah tersebut? Lepas tu suami dia kata, adakah anak kita ataupun kamu sendiri dah masuk Islam, dah menerima Islam?
Jadi isteri dia nak cover lain, dia katalah dia kata bukan macam tu, sebab anak-anak kita dah pernah dengar apa yang disebutkan ataupun dibacakan oleh orang Mekah tersebut, iaitu Mus'ab bin Umar. Cubalah abang dengar dulu. Kalau abang nak tahu, anak kita pun boleh cerita, sebab anak kita tiga orang ni dah pernah dengar dan dia menghafal sedikit apa ayat yang diucapkan oleh orang Mekah tersebut. Tuan-tuan, maka itu saya kata orang-orang Madinah ni dia lebih terbuka dan lebih lembut hati dia. Maka Amr bin Jamuh kata, apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut? Anak dia pun datang, anak dia cerita, lelaki ni banyak menyebutkan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak Amr bin Jamuh ni terus membaca surah Al-Fatihah sampai habis. Dia baca surah Fatihah sampai selesai. Amr bin Jamuh ni kata, ini satu-satu tulisan ataupun perkataan bukan daripada perkataan dan karangan manusia. Saya pun tak pasti tuan-tuan berkaitan dengan ni. Mungkin boleh panggil pakar bahasa Arab ke, ustaz yang mahir dengan bahasa Arab, untuk ulas benda ni. Macam mana dulu orang Arab yang berbahasa Arab, bila dengar ni dia kata dia terpegun, terpesona dengan perkataan-perkataan daripada Al-Quran, sampai dia boleh sebut ini bukan karangan dan tulisan manusia. Tuan-tuan boleh panggil lah mana-mana ustaz untuk ulas bab ini sahaja. Sebab apa, kita pun baca juga tengok maksud, tapi kadang tak sampai faham maksud tu. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, apa di sebalik daripada bukan karangan dan tulisan manusia? Sebab Nabi palsu pun dia pun buat juga wahyu dia sendiri. Tapi orang dengar pun dia kata, ini rekaan ni kan, Musailamah Kazzab tu dia buat juga wahyu palsu yang dia tulis sendiri, yang dia reka pada malam hari dan disebarkan pada siang hari. Tapi orang boleh detect lah yang itu adalah perkataan-perkataan palsu, tak benar. Tak benar pun pengikut Musailamah Kazzab ni 10,000 tuan-tuan pada waktu itu, selepas kewafatan Nabi. Itu pun itu pun dalam pada ayat tak betul rekaan pun 40,000. Nabi baru wafat. Kalau kita kata orang nak tipu pun, nak tunggu, kenalah tunggu Nabi dah wafat lebih 10 tahun ke kan. Ini Nabi baru wafat muncul Nabi palsu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kalau dapat satu berita ataupun maklumat yang terlampau wow, tuan-tuan dengar, ush, ini benda baru ni yang baru di-reveal ni. Tuan-tuan jangan terus percaya. Tuan-tuan kena semak dulu, tanya dulu kan. Macam baru-baru ni, yelah, pelik-pelik dah tuan-tuan. Kita nak cakap pun sudah semuanya orang Melayu pula kan. Semua nak claim Melayu, Melayu yang paling hebat, Melayu lah. Tuan-tuan pun tahu kan, saya tak naklah ulas lebih berkenaan dengan perkara tersebut. Selesai daripada tu, Amr bin Jamuh ni tanya dengan anak dia, ada tak ayat-ayat lain yang diucapkan oleh orang Mekah tersebut? Ada. Kalau ayah nak dengar, jom kita pergi jumpa Mus'ab bin Umar, dia boleh cerita dengan lebih lanjut. Kemudian Amr bin Jamuh ni kata apa? Dia kata, sebentar, aku nak tanya dulu dengan Manat. Sudah, siapa pula Manat ni kan? Aku nak tanya dulu dengan Manat untuk minta pandangan dia. Manat ni apa dia tuan? Manat ini adalah berhala, antara berhala yang mahal lah. Dia diukir daripada kayu yang mahal, kayu yang berkualiti. Jati kan, pun datang daripada Nusantara, agak Melayu juga. Ada orang kata berhala pun daripada alam Melayu. Okey. Dia satu kayu yang berkualiti dan bagus.
Amr Bin Jamuh kata dengan anak dia, nanti dulu abah nak tanya dengan Manat dulu. Sebab apa-apa keputusan, abah tanya dengan Manat. Jadi abah nak tanya Manat. Tuan-tuan, malam tersebut Amr Bin Jamuh pun berdirilah di hadapan Manat tersebut, berhala yang berada di dalam rumah dia. Di dalam rumah dia berhala yang ada di dalam rumah dia, dia pun berdiri. Amr Bin Jamuh ni tempang orang dia. Dia kalau berdiri, kaki dia sebelah tak sebelah tak jejak. Ha, kini sebelah panjang, sebelah pendek lah macam tu. Jadi dia berdiri di hadapan berhala Manat. Dia kata apa dengan berhala tersebut? Dia kata, wahai Manat, kamu sudah semestinya tahu apa yang aku nak tanya. Ha, kan? Tuhan kan? Kamu semestinya sudah tahu apa yang aku nak tanya. Di Madinah ini ada seorang lelaki, kamu pun dah tahu kehadirannya, Mus'ab bin Umar, yang menyebarkan agama baru. Hari ini Manat, aku nak tanya apa pandangan kamu sekiranya aku mendapatkan penjelasan daripada orang Mekah tersebut. Manat tak jawab. Memang tak jawab lah tuan-tuan. Dia bukan AI pun, dia ni patung. Jadi Manat tak jawab. Bila Manat tak jawab, semalam saya baca, kisah Amr Bin Jamuh ni. Isteri saya tengah lipat kain, saya baca seseorang, dia tergelak. Saya kata, apa yang tergelak, apa yang ketawanya dengan cerita ni? Ha, tuan-tuan dengar dulu. Manat tak jawab. Jadi bila Manat tak jawab, Amr Bin Jamuh kata, mungkin kamu dah murka dengan aku, kau tak nak jawab pertanyaan aku. Tak apa, tak apa, nanti malam esok aku tanya lagi. Mungkin kamu tengah marah, murka dengan aku, aku tanya soalan ni. Malam esok aku tanya lagi. Tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku? Anak kepada Amr Bin Jamuh ni, Muawas, Muaz dan Khallat ini bersama dengan lagi seorang, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Dia ni empat orang tuan-tuan, pakat angkat Banat tu, berhala tersebut. Maksudnya apa tu? Maksudnya beratlah berhala tersebut sampai kena empat orang. Angkat berhala tersebut, kemudian pergi letak dekat tempat pengumpulan sampah Bani Salamah. Ha, tempat pengumpulan sampah, najis, apa semualah, bangkai segalanya, pergi letak dekat situ. Esok Amr Bin Jamuh bangun, terkejutlah dia. Dia kata, mana Tuhan aku hilang? Ha, mana Tuhan aku hilang? Tanya anak, anak tak jawab. Tanya isteri, isteri pun tak jawab. Kemudian dia pun kelilinglah dekat Bani Salamah itu, jumpa, jumpa berhala tersebut dekat dalam pembuangan sampah. Ha, tempat kotoran lah, kotoran. Jadi Amr Bin Jamuh ni dengan rasa hiba dia, dia pun angkat berhala tersebut dengan usaha dia. Dia bersihkan, dia wangikan semula, dia pakaikan pakaian pakaian yang indah kepada berhala tersebut, kemudian letak balik di tempat yang asal. Ah, tuan-tuan, kalau tengok cara dia buat tu, dia bersihkan, dia indahkan, dia wangikan. Samalah benda yang berlaku zaman dahulu dengan zaman sekarang. Berhala yang ada lah. Cumanya zaman sekarang ni pun ada juga orang Islam yang menyimpan berhala di dalam rumah mereka. Atas alasan itu adalah permainan. Tuan-tuan, permainan ni dia mestilah dimainkan. Dimainkan, kemudian tidak diletak dalam satu tempat yang yang dipertontonkan, kan, yang dijaga dengan rapi dalam dalam rak kaca ke, kan. Ha, saya tengok antara-antara kolektor yang menyimpan berhala ni, patung-patung ni, kadang-kadang dia ada patung yang betul live. Live punya, orang panggil apa, live, live punya, apa ni, size yang sebenar. Ha, dia pun bersihkan. Tuan-tuan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Amr Bin Jamuh. Bersihkan kalau ada habuk, wangkan, pakaikan pakaian yang cantik. Nah, dah macam, dah macam jahiliah dah. Ha, tapi kalau tegur dia marah. Ha, kalau kita tegur marah, saya bukan sembah pun.
Tapi dia letakkan satu sudut, jangan sentuh eh. Display dia penuh lah patung-patung kan, patung orang pun ada tuan-tuan. Ha, begitu. Ha. Amr bin Jamuh pun buat benda yang sama. Dia bersihkan, dia perelokkan. Samalah tuan-tuan. Betul-betul punya sama zaman sekarang ni. Dia ambil tu toys yang dia ada tu, yang mana rosak dibaiki dulu. Dia perelokkan dahulu, dia bersihkan, baru dia pertontonkan. Dan orang yang datang rumah dia pun tengok koleksi dia, kagum dengan dia. Wow, canggih lah. Yalah tuan-tuan, begitu. Walaupun dia tidak menyembah, tapi ke arah tu, ke arah tu ada. Ha, kalau jatuh, kalau jatuh ke apa, marah. Tahu tak harta ni beribu-ribu. Ha, sama lah tuan-tuan, manat tu pun, berhala tersebut pun, berhala yang mahal. Ha, sama sahaja cerita dia. Kemudian Amr bin Jamuh pun dah ambil berhala tu, cantikkan elok-elok. Esok anak-anak dia buat lagi sekali. Hari kedua dia bangun, dia cari mana berhala, mana Tuhan Nabah kan? Dia cari dekat tempat yang sama. Dan hari ketiga tuan-tuan, dia dah bersihkan berhala tersebut. Dia kata dia hadiahkan pedang kepada berhala tu. Dia kata, mungkin kamu tak boleh mempertahankan diri kamu kalau ada orang cuba mengangkat dan mengalihkan kamu. Ini saya hadiahkan pedang. Tentu kan, sekarang pun berhala kan ada pedang kan. Disediakan pedang kan, letak limau nipis kan. Dia hadiahkan pedang untuk kamu pertahankan diri. Dia sangkut dekat leher manat tu, pedang tu. Sebenarnya perbuatan tu pun dah menunjukkan kebodohan lah tuan-tuan. Seolah-olah dialah tuan kepada berhala tu. Dia yang bagikan senjata kepada berhala tu. Kemudian esoknya, anak kepada Amr bin Jamuh ni ambil berhala tu. Tapi yang ni lebih canggih lagi, dia ikat bersama-sama berhala tersebut dengan bangkai binatang yang sudah pun membusuk. Bukan dia pergi bunuh tuan-tuan. Dekat tempat pelupusan tu adalah bangkai ke apa, ternakan orang yang dah mati ke, letak dekat situ. Dia ikat sekali dengan berhala tersebut. Dan keesokannya Amr bin Jamuh pun cari-cari-cari, jumpa balik berhala tu dalam keadaan yang sangat lagi menyedihkan. Dengan kotor, busuk, dengan bangkai terikat sama dengan berhala, dengan muka berhala tu tertomos dekat kawasan najis tuan-tuan. Maka Amr pun kata, akhirnya dia kata dalam diri, dalam diri dia, hati dia, benarlah kamu ini bukannya Tuhan. Aku menyelamatkan kamu hampir 3 hari, membersihkan kamu, mewangikan kamu dan memakaikan pakaian yang indah, memberikan perlindungan kepada kamu dengan memberikan pedang kan. Tapi kamu tidak pun boleh berbuat apa-apa. Dan akhirnya Amr bin Jamuh ini jumpa dengan anak dia. Anak dia, barulah anak dia bagi tahu, bah, sebenarnya kami dah Islam. Ha, nak bagi tahu, abah ni kan takut kan. Ha, kan kena pukul ke apa ke. Sekali tengok abah pun minat yang sama. Ha, anak abah pun minat sama. Jadi dah sama apa lagi kan. Anak dia pun mengaku yang bahawasanya dia pun telah Islam. Dan dibawa berjumpa semula dengan Mus'ab bin Umar. Dan Amr bin Jamuh ini masuk Islam. Sampailah satu keadaan ketika peperangan Uhud. Perang Uhud tuan-tuan, peperangan Uhud, yang mana Nabi SAW hampir mati syahid dalam peperangan ini. Keseluruhan tubuh Nabi SAW berlumuran darah. Dan Nabi hampir syahid lah. Dan orang pun sudah pun menyangka Nabi sudah pun mati dalam peperangan ini. Apabila musyrikin Mekah melaungkan perkataan Muhammad dah mati. Sahabat pun tak semangat, campak pedang dan sebagainya. Dan dalam peperangan ini Amr bin Jamuh pun turut serta. Turut serta. Sebelum dia nak masuk peperangan ini, dia tengok anak-anak dia pun bersiap. Anak-anak dia bersiap dengan peralatan perang. Dia tanya dengan anak dia, nak pergi mana, nak pergi perang. Dia pun bersiap. Anak dia kata, ayah nak pergi mana? Dia kata, ayah pun nak ikut berperang. Dia kata, wahai ayah, Islam tidak memaksa kepada orang yang mempunyai sakit dan telah uzur untuk masuk dalam peperangan tersebut. Maka Amr bin Jamuh ni pun menangis. Tuan-tuan, Amr bin Jamuh ni, si ayah ini,
menangis terisak-isak. Sebab apa? Sebab anak dia kata, ayah ni dah uzur, ayah ni sakit, Islam tak paksa. Dia pun menangis, tuan-tuan. Menangis. Bukan tak dapat ikut pergi kerabi, tuan-tuan. Bukan tak boleh. Apa ni, korang pergi je dengan anak-anak korang. Abah tak bawa pun. Pergi jalan-jalan. Abah pun nak pergi kerabi juga. Bukan pergi kerabi, tuan-tuan. Menangis sebab tak dapat ikut pergi perang. Amr bin Jamuh ini. Jadi, Amr bin Jamuh pun mengadu kepada Nabi SAW. Nabi kata, Nabi bila tengok orang sedih, tuan-tuan, menangis, Nabi pun memberikan kebenaran. Memberikan kebenaran kepada Amr bin Jamuh. Dan dalam pusingan pertama peperangan Uhud, orang Islam menang. Dan nampak dah kemenangan dan mula mengumpulkan harta rampasan perang. Tapi kita dah tengok dah dalam sirah, kerana pasukan tentera pemanah tak sabar, tuan-tuan. Tak sabar sebab dia tengok kawan-kawan dia di bawah sudah pun mengumpulkan harta rampasan perang. Dia pun tak tahan nak turun. Dia terlupa dengan pesanan Nabi SAW supaya untuk terus kekal di atas bukit pemanah tersebut. Dan ketika itulah tentera Islam dikepung. Waktu dalam kepungan inilah Rasulullah SAW hampir wafat. Sebab apa? Sebab kalau kita main chess pun, tuan-tuan, kan? Main chess, king mati habislah semua. Semua mati, tak terpakai dah. Queen ada ke apa ke, king habis, semua mati. Jadi waktu itulah serangan tertumpu kepada Nabi SAW. Maknanya panah ke, tombak ke, dihalakan terus kepada Nabi SAW. Ketika inilah antara yang mempertahankan Nabi SAW adalah Amr bin Jamuh dan anak dia. Anak dia mempertahankan Nabi SAW dan wafat, mati syahid. Amr bin Jamuh ini dan anak dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Dan Nabi SAW ketika mengebumikan jenazah Amr bin Jamuh dan anak dia, maka Nabi berkata, aku bersaksi di depan Allah nanti, di mahsyar nanti, aku bersaksi bahawa Amr bin Jamuh dan anak dia berjuang bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Tuan-tuan, siapa yang bagi jaminan? Ini memang dahsyatlah. Yang bagi jaminan ni adalah Nabi SAW. Nabi dah cop dah. Dah cop dengan satu penyaksian kepada Amr bin Jamuh, akulah yang akan jadi saksi bagaimana kamu berjuang dan mati syahid mempertahankan agama Allah. Tuan-tuan, tu nak dapatkan dari pengakuan daripada Nabi SAW yang sangat mahal, yang sangat mahal. Kita ni hidup, Nabi SAW dah wafat dah beribu tahun dah. Kita beramal, melakukan kebaikan dalam keadaan kita bersangka Allah akan melihat kita dan sayang kepada kita. Nak dapat penyaksian daripada Nabi, Nabi tak ada. Kita Nabi, sahabat datang jumpa Nabi, dapat peluang berdua-duaan dengan Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya ni ahli syurga. Nabi angkat tangan, doa untuk dia, sahabat ni. Untung sahabat kita dalam keadaan begini, tapi tak apalah. Nabi SAW sebut, aku mencintai sahabat aku. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, adakah kami? Dia kata, kamu adalah sahabat aku dan melihat aku. Yang aku sebut ni, aku sayang ni, adalah umat aku yang mana dia ni tak melihat pun aku. Maksudnya yang akan datang. Tapi dia cukup mencintai dan ikut sunnah aku. Maksudnya Nabi pun sayang kepada kita, tuan-tuan. Dan syafaat Nabi SAW bersama dengan kita. Begitulah kisah berkaitan dengan Amr bin Jamuh, yang mana cerita dia ini, kalau kita tengok kan, dengan berhala dia, bagaimana dia sayangkan berhala dia, patung dia, memperelok dan memperindahkan berhala tersebut, dan akhirnya dimainkan oleh anak-anak dia supaya dia dapat berfikir dengan fikiran yang luas. Barulah dia perasan akhirnya berhala yang dia ada di rumah dia
tidak pun memberikan manfaat kepada dia. Malah dialah yang memperelokkan, menyelamatkan berhala dia. Dan akhirnya Amr bin Jamuh ini masuk Islam dan mati syahid di dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan, jadi saya rasa sekadar itu dulu. Sampai daripada peperangan, maksudnya Rasulullah hantar Mus'ab bin Umar setahun sebelum Nabi hijrah. Kemudian Amr bin Jamuh wafat waktu peperangan Uhud. Maksudnya tahun pertama, tahun kedua Perang Badar, tahun ketiga Perang Uhud. Lebih kurang dalam tempoh 3 tahun gitulah. 3 tahun tak lebih tak kurang tempoh Amr bin Jamuh ini masuk Islam sampailah dia mati syahid dalam peperangan Uhud. Cumanya dalam sirah ni tuan-tuan, dia satu kisah yang kita pun tertanya-tanya dan terfikirlah bagaimana sahabat Nabi. Dia ada satu macam saya kata, hari pertama masuk Islam seolah-olah dia ni dah lama dah memeluk Islam. Corong iman dia tu. Kita tuan-tuan, ialah kita ni lahir dah memang Islam, kan? Kadang-kadang saya ada seorang kawan, dia jumpa saya, dia kata apa? Kadang-kadang kita ni kalau kita lahir bukan Islam, mesti kita kata agama kita tu agama yang betul. Mesti kita pertahankan. Macam kita sekarang Islam, kita akan mempertahankan Islam. Kalau kita bukan Islam, mungkin kita akan mempertahankan agama kita yang sedia ada. Yang sedia ada. Kan? Boleh jadi agak-agaknya, dia pula kata, saya kata dengan dia, jangan main-main. Dia pula tak yakin, kata, tuan-tuan agama, kita yakin dengan Islam sebab kita dah memang agama Islam. Tuan-tuan kalau kita agama lain, kita pun dah yakin dah agama tu agama yang benar. Sebab kita Islam, kita yakin lah. Tu kena hati-hati tu dengan perkataan tu. Dia pula yang tak yakin, kan? Dia pun was-was. Tuan-tuan, bukti dah banyak lah. Bukti dah banyak, penyaksian pun telah banyak, kan? Dan melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita, kalau kita tengok dalam peristiwa akhir zaman, hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman pun banyak bukti yang mana Nabi dah sebut dulu berlaku pada zaman ni, berlaku pada akhir zaman ni. Itu pun antaralah salah satu bukti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memimpin kita supaya istiqamah sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan qaradha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.